Okey, soalan SPM ini dia tanya dengan anda jelaskan maksud tamadun 4 markah. Nak tahu? Jom. Alright, daripada soalan tadi, kalau awak tengok jangan pening kepala. Apakah maksud tamadun? Saya nak bagi tu satu perkara, ingat 3M. M yang pertama, alright, M yang pertama madana, M yang kedua madain dan M yang kedua mudun. One more time, apa maksud tamadun? Ingat 3M. Apa 3M? Cantik. M yang pertama madana, M yang kedua mudun, M yang ketiga madain. Okey, tiga-tiga ni dari perkataan mana? Ingat A Arab. Ingat A Arab. Okey. So, nak tambah sikit lagi boleh? So, nak tambah dalam peperiksaan punya jawapan. So, sudut ada dua. Okey, tambah nanti tulis sudut dua. Pandangan Islam, pandangan Barat. Pandangan Islam, dia cakap apa? Pembangunan lahiriah dan rohaniah. Tapi Barat dengan pening kepala, saya ingat pembangunan lahiriah. Okey, dah settle. Okey, dah.